Halo guys, jumpa lagi bersama Yuki. Welcome to my channel. Nah, di kesempatan kali ini aku akan mencoba untuk refine ya. Dari 0 kita coba ke S. Nah, untuk refine dari 0 ini aku memakai char full TEC ya. Kalau aku sih aku pakai char full TEC. Ini BSV juga sih. Blacksmith proficiency level 190. Sintesisnya level 179. Dan skill ini ini wajib level 10 semua ya. Untuk refine dari 0 ke B. Nah, langsung saja aku mau refine bow buatan sendiri sih. Oke. Biasanya sih dari 0 ke 7 aku pakai hematit. Oh ya, bagi kalian yang belum like dan subscribe, klik tombol subscribe di bawah karena subscribe itu gratis. Oh iya, dalam refine ini kita harus sabar ya kalau bisa, apalagi kalau udah dari B mau ke S, soalnya kita pakai blacksmith yang beda lagi gitu. Nah, ke 6. Aduh, pecah. Ke 7. Wow, pecah guys. Kayaknya sih keras ini maple-nya. Nah, kalau dari 7 aku biasanya nggak pakai ini lagi. Aku pakai Myrtle Ore. Atau bisa pakai Damascus juga sih. Untuk andex sendiri, biasanya aku pakai dari plus 9 ke E. 9 masih belum. Waduh, pecah. Nah, ini baru pakai aku. Kalau mau lebih hemat, bisa juga sih nggak pakai. Nah, ke D pakai Myrtle Ore. Oricalum Ore. Sorry, salah sebut. Ya, pecah. Santuy. Pecah lagi loh. Nah, kalau ke plus B ini sendiri bisa pakai Orior atau Oricalcum ya. Kita coba dulu pakai Oricalcum Ore. Sabar. Ya, pecah. D, balik guys. Wow. Kayaknya keret nih. Santuy. Kita coba ganti pakai Oricalcum ya. Nah. Oh, tuh kan. Sekali ketok.
Nah, kalau dari B ke A terus ke S tuh, aku ganti BS look sih biasanya. Tapi kita naikin yang C, C, C ini dulu ya. Oke. Balik ke home. Sekali ketok lagi kah? Ih, pecah. Pecah lagi. Waduh, turun guys. Oh iya, saranku kalau refine weapon itu jangan cuma satu ya. Kalau bisa dua atau lebih. Iya. B enggak. Kok keras? Ih, turun lagi loh. Emang harus butuh kesabaran yang luar biasa sih ini. Nah, kita coba B. B. Nah, gitu dong. Okay. Aduh. Ganti weapon. Weapon ketiga. Refine. Mereka aku aja deh. Iya. Aduh, turun. Sabar, sabar. Sabar. Ih. Kita coba pindah map yuk. Ke L sekarang. Akankah naik ke pos B? Oh, C dulu. Lupa saya. Ya, sekali ketok. Bisakah sekali ketok lagi? Damai dah. Nah, okay. Naik B. Kita weapon ke 4. Okay. Akankah sekali ketok? Cling. Cah. Kita putar-putar gini. Iya, sama aja sih. Naiklah. Ayolah. Ini belum dari B ke A loh. Nah, naik. Oke. Nah, untuk B ke A, kita switch karakter ke Mac Farm sih aku.
startnya full look. Oke, kita coba lihat dulu. Nah, startnya kayak gini sih. Aku ambil full look, terus sisanya INT. Untuk skillnya sendiri, blacksmith, aku cuma ambil level 1 ya. Iya, karena dari B ke A, terus A ke S. Level 1 aja cukup kok. Kita equip yang ini dulu. Oke, akankah bisa naik? Di sini aku memakai hematit aja ya. Sama anti degradation. Cah. Cah lagi. Hey. Santuy, santuy. Kalau masih kerat, kita pindah map nanti. Soalnya ada yang nyaranin kita pindah-pindah map itu kalau refine. Yuk, sekali lagi. Ya, kita pindah ke Sophia coba. Oke, cari posisi. Duduk. Nah, moga naik. Cah. Ayo, sering. Enggak sih. Akankah kita habis satu stack lebih? Kerat, guys. Kita coba pindah ke lane. Petku belum diberi makan kayaknya. Kasih ini yang murahan aja. Kita juga harus hemat spina kan. Lagi pula ini pet juga cuma buat pajangan. Oke. Siapa tahu lagi dapat habis anu ini kasih makan pet. Oke. Refine. Satu, kita coba 10 kali guys ya. Pecah. 3, 4, 5, 6, 7. Sembilan. Sepuluh. Oh, keras nih.
Sisa berapa sih adiknya? Kalau aku sih udah habis 2 stak, terus nggak naik-naik. Itu nggak aku lanjutin. Lanjutin aja besok atau nanti deh, gitu pokoknya. Kita harus sabar pokoknya. Intinya itu sih. Oke, coba ke guild bar. Oke, kita coba 10 kali di sini. Kita hitung. Coba hitungan bahasa Jepang ya. It's nih. Ikeru ka? Sang. Ya, ikeru, ikeru. Ada mira. Yo. Go. Ah, Roku. Nana. Hachi. Kyu. Ju. Keras nih. Kok keras sekali. Coba kita ganti weapon. Kita coba yang ini. Pindah map dong. Iklan. Oke, kita harus santai nih pokoknya. Butuh kesabaran juga. Berapa kali tadi? 4 kali ya? Wah. Kayaknya belum lagi. Kita coba 3 kali lagi. Belum juga. Aduh. Last deh. Tapi nama. Ke Elskar lagi ya. Oke. Sisa berapa sih adiknya? Masih. Waduh. Kita coba main spam ya. Kita main barbar coba. Ayo kita spam. Kenapa tadi aku suruh kalau refine lebih dari satu weapon? Soalnya gini, kalau misal dari B ke plus A itu kita jatuh C, nah kan masih ada cadangan satu weapon lagi gitu. Jadi kita gak perlu bolak-balik. Kita nerusin yang satu lagi.
Iya kan, baru aja dibilang. Oke, kita ganti. Ini ya. Ini entah kenapa look hari ini kok habis. Kemarin soalnya 3 kali naik sih guys, plus S semua. Harusnya record kemarin sih. Tapi nggak apa-apa lah. Kayaknya hari keapesan deh hari ini. Iya. Sering, sering dong. Aduh, nggak mau dia. Hei, kan. Aduh, hari bad luck ini. Kita ganti lagi. Oh, ini deh. Kita coba pindah ke Hora, Hora de Omeda. Akankah turun plus C atau naik ke A? Kita lihat sama-sama. Kita main spam aja lah. Oh iya, bentar lagi mau off aku. Udah sore ini. Mungkin efek belum mandi ini. Revive-nya jadi turun semua. Ya. Keras nih. Waduh. Waduh guys, guys. Nggak naik-naik ini. Tenang. Saya masih sabar kok. Atau kita pindah map lagi ya? Ke map sakral katanya. Ada tuh di Sofia City. Udah kita pindah. Mau tahu mapnya di mana? Nah, mapnya tuh ada di sini. Kita ke Pinok. Nah. Refine. Ya. Pecah.
Waduh. Ini karena terlalu lama kayaknya. Bisa berapa sih? 171. Oke, 10 kali lagi ya. Satu. Dua. Aduh. Tiga. Itu dong. Habis berapa stuck tadi? Kita lanjutin kalau gitu. 10 kali lagi lah. Satu. Mohon maaf ya, habis ini kita udahan dulu. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Sepuluh. Kita udahin deh refine-nya. Nah, tadi kan udah aku bilang kalau refine kalau bisa lebih bawa weapon lebih dari satu. Nah, misal kayak gini nih, turun dua kan. Kita masih bisa refine yang lain. Jadi tak perlu bolak-balik gitu enaknya. Oke. Sekian video dari aku, ada kurang lebihnya mohon maaf. Intinya gitu ya, refine dari 0 ke S emang agak susah sih, dari B ke S nya Oke, guys, thanks for watching, bye bye, arigato, see you.